Makanan lemari ini juga. Kurang boy, kurang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam Boston guys. Kali ini Indonesian Fruit akan memberikan alur ya, contoh alur pengiriman pemesanan dari pemesanan sampai pengiriman dan proses packing ya. Kemarin sudah saya ulas satu video. Karena ini banyak yang masih bertanya-tanya, jadi akan saya buat versi keduanya. Kebetulan ini hari ini kita kirim Tames Apote barang kira sini dan Lorito ini ke Bali ya. Ke Bali, permintaan dari Bapak Imade. Siapa tadi? Idewa. Idewa ya, namanya. Bentar. Saya ulangi lagi pesanan dari Bapak Idewa Putu Rastawi Bina ya, Desa Bungan Cina, Jalan Pahlawan, Bungan Cina, Busung Biu, Gang Kopra Tegek, Bali. Jadi ini alamannya. Kemudian ini ya kita proses packing juga. US dan Magena semuanya sama itu. Ini permintaan dari Pak Aminuddin di Magetan ya. Jadi permintaan beliau tadi malam, terus sudah transfer semua tadi malam juga. Ini harganya 1,8, itu 2,2, ini 3,5 juta dan ini 3 juta sudah gratis ongkos kirim. Ya kirim ke Bali, ongkos kirim ke Bali gratis. Ini nanti kita kirim ke Imade Idewa Putu Rastawi Guna. Ini kedua ini ke Bapak. Bapak mana? Amin. Bapak Amin di Magetan Jawa Timur. Ini proses packingnya kita. Jadi karena ini puasa, jadi kita kerahkan teman-teman yang ada untuk making biar cepat selesai. Jadi ini SOP kita. Buat lihat SOP kita seperti ini ya. Jadi media kita penuhi dulu semuanya. Ini full dengan media. Tambahan stam ya. Kemudian setelah media full kita tutup rapat dengan plastik seperti ini sehingga penguapannya akan terjaga dan akan terjaga kelembapan dari medianya. Iya. Mungkin nanti buahnya akan kita wrapping juga biar aman tidak rontok karena berjalan ke Bali di Perang Pulau ya. Itu dulu ya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share-nya biar teman-teman seluruhnya atau bonusan memiliki berbagai jenis buah buahan juga. Oke guys, lanjut nanti. Sekitar info alamat kami ada di Desa Gebyok RT2 RW3 Kelurahan Ngico, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Nomor HP dan WA kami 0858 666 25678. Sekali lagi 0858 666 25678. Jadi silakan teman-teman yang berkunjung atau jika tidak sempat berkunjung bisa telepon kami dan minta contoh barang yang ada, stok yang ada sesuai dengan requestnya, kemudian kita berikan videonya atau bisa video call, cocok dengan harganya, transfer dan kita packing dan kita kirim hari ini juga. Oke, okay? Itu aja bisa dilihat dulu. Ini batangnya besar ya guys, kibes. Ini besar, full buahnya ini ya. Untuk ini Lorito, ini Lorito sama susu juga sudah ada merentil buahnya ya. Ini requestnya Pak Imade Igusti ya di Bali. Oke, ini sambal susu.
pesanannya Pak Amin di Magetan. Ini juga ada, ini juga ada spot juga, spot juga. Batang besar nih ya, sama susu untuk Pak Aminuddin di Magetan ini. Sudah sangat tua nih batangnya. Oke, lanjut lagi nanti seperti apa proses packingnya. Terima kasih. Ini proses penekuan ya, pengaturan batang, jadi nanti biar tidak teko-teko dan tidak patah. Jadi maksudnya di sini kita kasih ini ya, isolasi seperti ini, nanti bisa ditekuk-tekuk ya, nanti bisa ditekuk sehingga batangnya tidak patah. Ini cara pengaturan batang yang memang belum bisa diatur, jadi kita harus tekuk dengan cara seperti ini biar batangnya tidak patah sehingga tetap aman. Resiko dalam packing besar ya seperti ini, apalagi cabangnya tidak beraturan. Ini seperti ini, harus kita atur supaya cabangnya bisa ditekuk dan dibentuk seperti itu. Itu tetap nomor sampote melimpah, silakan yang berminat. Ini requestnya untuk Bali ya, Bapak Idewa di Bali. Ini harus kita packing dengan sangat kuat karena perjalanan jauh ya. Kita aja lanjut nanti. Gas ini proses pembentukan kerangka ya, kerangka packing. Tinggi 2,8 meter. Oke, ini. Ini kita breaking dulu. Oke guys, ini proses breaking ya, jadi semua buahnya kita breaking biar tidak rontok. Semuanya kita breaking, jadi buahnya tetap aman. Ini SOP SNI ya, Standar Nasional Indonesian Fruit. Jadi setiap ada buahnya kita amankan dengan wrapping seperti ini. Jadi perjalanan jauh pun tetap aman dan tidak rontok ya, buahnya dalam kondisi utuh. Terus ini ya. Ini kita wrapping terus. Ini. Ini juga buahnya sangat lebat. Oh,
Oh, sampai ke sini, sampai sampai guys. Kita harus rapin terus ini biar oke, yang lain ini sudah, untuk yang kemagetan sudah lumayan prosesnya ya. Wis stop. Oi. Kita anu dure. Dure diamankan. Was, awas. Was. Ini nanti juga kita petikan buah untuk yang ke Bali ini 3 buah mame sapote. Ini yang magetan juga 2 buah mame sapote. Nanti kita lihat juga proses petiknya buah seperti apa. Nanti kita sambung lagi. Di sini kita petik buah mame sapote ya, magana untuk Pak Dewa ya di Bali. Okay. Ini besar sekali nih ya. Mantap. Untuk Pak Dewa ya. Oke, lanjut nanti petik yang lain. Oke guys, lanjut kita petik ya buah magananya. Ini sudah dua. Ini petiknya. Coba nih. Paman besar apa ini? Oke guys ya, ini kita petik untuk Pak Imade. Idewa. Igusti ya. Idewa. Kita lihat. Oh, mantap punya. Kita sini, guys. Sambil siap ya. Mantap ya. Kita petik di sini ya. Mantap. Ini saya. Mantap.
nanti pun kita petik. Tuh. Begini. Mantap besarnya ya. Wow. Oke. Lanjut lagi kita ke sana. Begini. Oke guys ya. Jadi Pak Idewa Putu Rastawi Guna di Gunung Biu Bali ini minta juga buah mame sapote magana 3 buah. Jadi kita petikan tadi ya. Ini sekarang kita timbang buahnya berapa banyak. Iya, Mas. Iya. Buahnya 2 kilo ya, guys ya. 2 kilo dari 0 ya. Ini pasti 0 ya. Dari Jakarta. Ini 2 kilo. 1 2 kilo. Berikutnya ini untuk Pak Mate ya. 2 kilo juga, 2 kilo lebih ya, Man ya. 2,2 ya. 2,2 kilo. Oke, 1,8. Oke ya, untuk Pak Simati Dewa Putu Rastawi Guna di Bali. Ini buahnya yang kita kirim nanti, Pak ya. Oke, kemudian ini yang untuk Pak Amin. Amin di Magetan ini. Apa ini buahnya? 1, ini kecil karena bonus ya. Ini 2 kilo setengah ini buahnya untuk Pak Amin di Magetan. Oke. Nanti kita lanjut prospeknya sudah sampai ini. Terus media sudah kita tutup ya. Dan ini seperti ini masih dibutuhkan untuk di terus mereka sudah hampir 80% ya, belum jadi persis tapi nanti pasti ada tambahan lagi kayak gini. Oke, stok ini misalnya di misalnya melimpah ya. Oke, lagi untuk pemesanan silakan datang langsung ke kami. Alamatnya ada di sini, Desa Gebyok, RT 2 RW 3, Kelurahan Ngicu, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Nomor telepon dan masuk kami hanya ada satu, 0858-666-2568. Jadi jangan sampai ada nomor lain yang mengaku-ngaku Indonesian Fruit. Ingat hanya ada satu nomor saja Indonesian Fruit ya. Ini biar memudahkan untuk bertransaksi. Jadi selain nomor kami ini jangan dihiraukan ya. Oke, lagi nomor saya adalah 0858-666-2568. 0858-666-2568 ya. Sekali lagi 0858-666-2568. Bisa telepon atau video call, pilih bibitnya atau minta request bibitnya apa. Kita kasih fotonya atau videonya dan harganya. Kalau cocok bisa ditransfer, saya terima nomor rekening saya. Kemudian jika waktunya tidak terlalu malam bisa langsung kita packing dan kirim hari itu juga. Oke, gitu aja. Lanjut nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Packingan tinggi 3 meter dan selesai di packing. Jadi nanti kita cross dong karena ini kondisi hujan. Yang satu sempat lari ke sana ambil buah. Ini yang walaupunnya ini ke Bali buah. Ambil apa ke Bali yang jenisnya ke Bali juga, 2 pohon. Kemudian yang sini karena hujan nih harus terpisah tempatnya ya. Ini yang ke Magetan, Jawa Timur. Ini kondisi cuaca hujan. Ini 2 ke Magetan, Jawa Timur. Untuk stoknya tambah apa masih banyak ini ya. Ini saya tambahin semua. Ini ada kinas. Ya. Dan juga makan lebih banyak-banyak. Di sana juga full, kami sampotnya. Ambil. Tambah apa semua ini ya, guys. Semua di pot. Sampai ini banyak banget.
Jadi Indonesian Fruit sangat mantap, silakan yang pesan langsung aja kita. Oke, langsung nanti guys. Terima kasih guys. Gua pura pura. Ambil lu ganggu telung gue. Orang nanti kan masih juga sih jadi nggak cukupnya. Bangun nih. Ini buahnya ya guys, jadi buahnya kita taruhkan di dalam. Ini biar nggak apa-apa. Ini tambah lagi ternyata ya guys. Jadi ini ada tambahan 3 lagi kirim ke Palembang. Ini harus kita kirim sekarang juga. Jadi ini ya beginilah kesibukan hari-harinya di Indonesian Fruit ya. Jadi silakan teman-teman yang mau pesan di kami langsung saja. Jangan lupa nomor WA-nya kami hanya ada 1 0858666256578 ya. Jangan hiraukan jika ada nomor asing yang mengaku-ngaku atau mengatasnamakan Indonesian Fruit ya. Jadi 0858666256578. Kita tambah 3 lagi proses packing ke Palembang ini ya. 1 2 3 4 5 6 7. 7 balet kita hari ini. Bisa tunjukkan dulu ini. Ini yang kemacetan. Ya. Kemacetan ini. Ya, ini segini. Ini masih lagi nih. Ini yang makanannya. Ini makanannya kemacetan. Lagi ke sana. Ini. Lari-lari dan bergerak-gerak. Ini penambahan media seperti yang tadi pagi ya. Ini penambahan media untuk perjalanan jauh, kita fullkan medianya, kemudian bawahnya kita lapisi juga plastik agar penguapan airnya tidak terlalu berlebih ya. Kurang kantil berapa? Ini yes ya, ini magana itu lorito ya. Oke, lanjut nanti lagi. Oke. Oke ya, jadi ini buahnya sudah menempel, ini ya sudah bergerak. Ini untuk Pak di Dewa ya di Bali. Ini sudah aman, teman-teman. Di Jumri Bali sudah aman ya pengen ini ya. Dan ini, oh di Kamar terus aman. Ini tambah lagi ke Palembang ya. Hewan ya. Oke, lanjut tinggal ini nanti ditutup pakai karung ya biar aman. Terus satu lagi, jadi banyak yang bertanya prosedurnya untuk beli di
Indonesian food itu bagaimana ya? Yang pertama teman-teman bisa pesan dulu, minta video ke saya dengan budget berapa, minta ini atau minta ketinggian berapa, batang yang sekian besarnya, yang berapa besarnya, kemudian jenisnya apa, minta apa, itu tinggal WhatsApp saja atau telepon saja. Kemudian setelah saya kirimkan video atau fotonya yang diinginkan, cocok di harga saya, bisa ditransfer ke rekening pribadi saya. Setelah itu baru dengan bukti transfer yang Bapak Ibu berikan ke saya, langsung akan kita packing dan kirimkan di hari itu juga, ketika jamnya masih pagi atau siang. Kalau terlalu malam tidak bisa, maksimal jam 4. Jadi jam 4 sudah, sebelum jam 4 sudah transfer, kita selesaikan hari itu juga bisa ya. Sekali lagi, bisa datang atau yang mungkin beli yang partai besar bisa langsung datang sendiri ke lokasi Indonesian Fruit. Alamatnya dari sini ya, Desa Gebyok, RT2, RW3, Kelurahan Ijo, Kecamatan Gurumpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia ya. Untuk nomor WhatsApp dan nomor telepon yang bisa dihubungi, 0858-666-25678 ya. Jadi itu ya alamatnya dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Sekali lagi, jangan sekali-kali hiraukan saja atas nama Indonesian Fruit yang lainnya ketika nomor WhatsApp tidak sesuai dengan nomor itu. Jadi nomor WhatsApp hanya ada satu, itu tadi ya, hanya ada satu nomor WhatsApp, nomor telepon yang bisa dihubungi. Seperti ini kondisinya, bisa partai dan eceran. Oke, terima kasih. Jawa dan luar Jawa siap melayani. Lanjut lagi nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah kajian kita hari ini ya. Ini ke Bali ya. Indonesian Fruit di Indonesia sini. Bali ya, ke Bali, Beleng Bali ya. Indonesian Fruit. Ada apa cerita ini? Ke Beleng Bali juga ya. Beleng Bali, Indonesian Fruit. Ini kita tambah lagi, ada lagi ke Palembang, tapi belum bisa ya karena hujan nih. Punya ini. Ini kemacetan ya. Ini kemacetan dari Sabut ya. Ini dari Sabut kelihatan. Ini dari Sabut. Sudah saja, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share-nya biar kamu seluruh dunia tahu bisa mengikuti bisnis global ini. Salam tani, salam pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.